pada saudaraku Nawari dan saudaraku Yogi. Selamat atas pelantikan, semoga di tangan saudara Lira Tanah Karo dan Lira Dairi lebih luar biasa lagi dan lebih sukses lagi. Kepada saudaraku berdua, sukses Lira milik rakyat, dan Lira adalah mendengar, melihat, dan berbuat. Sukses Lira, Lira Jaya. Sebagai program prioritas DPD LSM Lira Karo, kita akan mengkonsolidasikan kepengurusan LSM Lira Karo dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. Sebagai program prioritas berikutnya, kita akan mensinergitaskan LSM Lira dengan Pemkab Karo yang merupakan bagian mitra strategis. Program DPD LSM Lira Karo juga akan memberdayakan sumber daya alam yang ada di Tanah Karo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Karo dan juga untuk meningkatkan PAD Pemkab Karo. Lira Karo, mejua-jua. Lira, mendengar, melihat, dan berbuat. Pertama, kami bertemu di satu tempat dengan Bapak Nawari dengan menawarkan kita ingin membentuk di susunan personalia di Lira. Dengan adanya permintaan dari Pak Nawari Sembiring kepada saya, pertama saya melihat dari sosok kepribadian dia, bahwasanya pertama dia sosialisasinya tinggi dan ingin menampung aspirasi masyarakat khususnya yang di Kabupaten Karo, dan juga untuk selanjutnya bahwasanya Pak Nawari memang benar-benar gigih di dalam perjuangan kehidupan dia, dan juga di satu gereja juga dia ikut berpartisipasi di dalam untuk membangun jemaat di satu gereja. Dan juga saya melihat bahwasanya anak-anak yang dipimpinnya juga termasuk dapat kita lihat berkembang. Termasuk anaknya yang pertama, kedua, ketiga berhasil semua. Jadi itulah dasar saya ingin mengikuti apa yang diutarakan oleh Pak Nawari Sembiring kepada saya. Jadi itulah sebagai bekal
dari saya bahwasanya saya kepingin yang dipimpin oleh Pak Nawari satu lembaga swadaya masyarakat yang ada di Tanah Karo. Ya, kita melihat bagaimana rekam jejak seorang Pak Nawari Sembiring itu di Kabupaten Karo. Dia berlatar belakang militer dan berdedikasi tinggi dan berhasil dalam rumah tangga, juga berhasil di dalam bidang usaha. Dan beliau kita lihat juga menegakkan disiplin dalam rumah tangga, terbukti dengan keberhasilan putra-putrinya, dan juga menegakkan disiplin dalam bidang usaha, sehingga beliau juga merupakan seorang pengusaha yang sukses di Kabupaten Karo. Dan kita pun menganggap bahwasanya beliau akan mampu memimpin Lira Kabupaten Karo ke depan dengan penegakan disiplin di dalam tubuh lembaga kita ini, Lumbung Informasi Rakyat ini, Lira. Sehingga kita harapkan juga Lira Karo ke depan mampu bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Karo yang ada saat ini dalam rangka memberikan kontribusi pembangunan di Kabupaten Karo ini. Terima kasih. Sosok Pak Nawari Sembiring sebagai putra Karo, saya secara pribadi sangat salut dan bangga akan Pak Nawari Sembiring, di mana kita ketahui beliau adalah salah satu putra Karo yang sangat kita banggakan. Kita mengetahui beliau dengan latar belakang militer, pengusaha, ya beliau juga sangat peduli dengan kepemudaan Karo. Jadi saya secara pribadi sangat mendukung atas kepemimpinan beliau memimpin LSM Lira Karo sebagai mitra strategis Pemkab Karo untuk menunjang pembangunan daerah kita Karo ini. Salut dan bravo untuk Pak Nawari Sembiring. Selamat siang buat kita semua. Pertama dulu kami mengucapkan terima kasih kepada LSM Lira yang rencananya akan dilantik pada tanggal 26 ini, dan ini mungkin pra-pelantikan, jadi kami merasa simpatik karena salah satu ada kegiatannya yaitu donor darah. Jadi sesuai yang kita ketahui bersama bahwa kami sendiri dari Palang Merah Indonesia, umur dari periodisasi kami baru berjalan 2 tahun, dan kami telah membentuk unit transfusi darah selama setahun. Tapi kami sangat banyak mengucapkan apresiasi kepada LSM Lira yang sangat peduli ternyata tentang kebutuhan darah di Tanah Karo pada khususnya. Tentunya kemarin kami diundangnya dan kami sangat berterima kasih karena acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan tadi catatan terakhir, ada 20-an yang sudah melakukan transfusi darah. Tentunya darah ini kan sangat dibutuhkan untuk masyarakat Karo pada khususnya. Dan tadi kami sudah berbincang sedikit kepada dari Bupati Lira, abang kami, yang katanya bahwa dia berjanji akan melakukan hal seperti ini sebagai rutinitas. Jadi kita harapkan seandainya ini terlaksana 6 bulan atau setahun sekali, saya rasa ini sudah cukup baik, termasuk kegiatan-kegiatan sosial yang tadi dia kami bertukar pikiran akan melakukan bakti sosial berupa pengobatan. Saya rasa inilah salah satu harapan kita, semoga LSM Lira ini menjadi panutan khususnya di daerah kita di Tanah Karo, yang kepedulian dia belum pelantikan pun sudah terbukti pada hari ini sudah melakukan donor darah. Dan yang terakhir tentunya harapan kami sukses buat LSM Lira, dan awal yang baik ini semoga dipertahankan. Terima kasih. Program utama daripada Lira Kabupaten Dairi adalah untuk program utamanya adalah konsolidasi dan sosialisasi kepada pemerintah Kabupaten Dairi, yang paling utama mungkin ke Bupati, Sekda, dan anggota Muspida lainnya. Selanjutnya kita ingin mengkonsolidasikan seluruh kepengurusan Lira ini
sampai ke kecamatan-kecamatan dan ujung sampai di desa-desa. Dan prioritas utama daripada Lira Dairi adalah kita ingin menempatkan DPD Lira Dairi itu adalah sebagai mitra dan partner kerja pembangunan di Kabupaten Dairi. Sehingga pemerintah tidak alergi dengan keberadaan Lira itu. Justru mereka lebih ingin justru lebih banyak menempatkan Lira itu sebagai mitra kerjasama daripada pemerintah daerah di dalam segala aspek pembangunan yang ada di Dairi. Lira, mendengar, melihat, dan berbuat. Jua-jua.